Pemirsa, instruktur pelatihan dasar pencarian orang hilang dari Basarnas Kota Sorong, Afrizal, berharap Pemda Sorong Selatan terus meningkatkan kapasitas tim agar bisa mampu menjalankan tugas sesuai yang diharapkan. Harapan instruktur pelatihan dasar penanggulangan bencana dari Basarnas Kota Sorong, Afrizal, disampaikan menanggapi kehadirannya memberikan pembekalan kepada tim reaksi cepat penanggulangan bencana Sorong Selatan menjalankan tanggung jawabnya. Latihan dasar ini perlu terus dikembangkan agar perencanaan program bisa dijalankan secara tersistematis dan terukur, menyelamatkan korban bencana alam. Di dalam sebuah pelatihan itu tentunya yang pertama target kita adalah memperkenalkan, kemudian peserta mampu melaksanakan, dan paling tidak kedepannya bisa menjadi sesuatu kompetensi yang bisa dimiliki oleh masing-masing personil. Nah, untuk saat ini memang masih penuh dengan keterbatasan, namun keterbatasan itu bukanlah sebuah kendala yang kita coba buat bersama panitia untuk memaksimalkan apa yang kita lakukan. Memang dari beberapa hal tadi hanya sedikit kekurangan saja terkait dengan karena sesuatu yang baru dikenal oleh peserta, sehingga rasa penasaran itu tinggi. Nah, untuk kedepannya harapan kami dari Basarnas sendiri kepada Kepala BPBD, dalam hal ini BPBD Sorong Selatan, mungkin dari proses pembentukan ada proses pemantapan, dalam hal ini pemeliharaan kemampuan yang sudah diberikan, sehingga kemampuan TRC ini akan terus terjaga. Darmawan Cawam Channel.